Tidak. Halo kawan, kita mulai lagi pekerjaan yang tertunda semalam yaitu tutup barak. Kita pemasangan kerangka untuk dindingnya. Dindingnya list barang ini. Ini kerangka kita pakai besi hollow 2,5 x 50. Tebalnya 1,8 cm. Nanti dindingnya ini, kawan-kawan, kita pakai plat primit 2 cm ini. Tebal platnya ini 2,5. Dan untuk dindingnya sini. Sebelumnya, plat lantai harus dicoak. Agar kerangka ini nanti pada saat pengelasannya menempel persis di kerangka utama. Biar kuat kerangka. Oke, ikuti aja.
apa kuat? Ya, kamu tuh sepele kamu tuh. Kuat toh. Kamu tuh sepele. Aku lanjut dulu ya guys. Oke, aku mau masuk ini. Guys. Tipis-tipis pakai kawat apa mas? Tegangan apinya ini pakai kawat RB ukurannya gitu RB 226 yang 6013 itu tegangannya kita ingat sendiri kita pakai 1441 opong apa enggak bolong-bolong mas? Trik kelasnya. Ya, kamu asal tonyok ya bolong. Mas, ajarin ngopo toh mas? Ngelas sih. Apa? Ajarin. Ajarin apa? Naik motor. Ngelasnya toh. Duh, kamu tuh gak tahu saya kerja tuh ngajarin kamu. Alah. Biar pandai ngono lo mas. Besok saya ajarin kamu bawa ke rumah saya gula merah ayam cemani sama beras bubur saya kerja dulu jangan ganggu dari tadi nanya terus paham gak nanya iya itu mau belajar ngelas apa pesugihan lewat lagi loh saya gak siap-siap loh ini nanti kamu gak saya gaji loh kalau gak siap ini. Kelas itu kan harus tahu yang dilas itu kawat apa bahannya apa kita pakai kawat apa apinya berapa ampere harus tahu nggak cukup kelas kelas dua banyak yang bisa tapi kan kita harus bisa memprediksi kekuatan dalam kelas kita ya toh ini nggak ada rincian berapa besi untuk bobot barang gitu. Ini gak jadi kerja loh, gak ditanya terus. Ini gak siap-siap loh nanti. Nanti saya jelasin, saya mau kerja. Oke. Yuk, guys. Kita pemasangan dindingnya untuk box
liftnya sudah siap hari ini. Inilah bentuknya. Mas, Mas, bangun, Mas. Bangun. Loh, kelas ya? Kowe iki mimpi ae. Oh ya. Oke, guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Soalnya badan untuk box ininya liftnya udah jadi kayak inilah. Besok tinggal pembuatan bracket angkat. Letaknya di atas ini, guys. Di atas hanger angkatnya, berikut dengan safe device. Apa itu safe device? Itu sistem keamanan lift ketika nanti seling putus, jadi lift itu tidak langsung turun ke bawah. Mau tahu? Ikutin terus, guys, video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, guys. Oke, guys, terima kasih udah nonton videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, and bagikan. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke, guys, thank you.